Saat Anda merasa kecanduan melihat seks, maka sebaiknya perlu segera mendapat penanganan dalam kehidupan seksual bersama pasangan. Ada kemungkinan besar Anda menjadi lebih kurang puas ketika melakukan hubungan intim. Ini terjadi lantaran otak yang kecanduan seks selalu menuntut aksi lebih ketika melakukan hubungan intim. Kecanduan seks ini punya beberapa ciri yang bisa diketahui. Jika Anda memiliki satu atau beberapa di antaranya, sebaiknya kendalikan nafsu syahwat. Seks seperti sebuah obsesi. Saat kecanduan, seseorang menjadi ingin memperoleh pengalaman seksual yang beragam. Mereka juga dominan untuk bermimpi dan berfantasi seks sepanjang hari. Mereka juga kadang lepas kontrol pada pikirannya dan perilaku seksual. Pecandu seks menginginkan kepuasan lebih sering. Dia akan berjuang untuk mendapatkan orgasme sekalipun memaksa pasangannya untuk bercinta lebih sering. Bahkan, jika ada gaya seks yang membuatnya kurang puas, maka pasangan akan disalahkan. Sering pula kecanduan seks berawal dari kegemaran melihat gambar atau video porno. Dia makin tergoda dengan berbagai versi cerita dari video porno tersebut, lalu mempraktikkannya lebih sering. Artinya, orang yang kecanduan seks akan melakukannya di saat aktivitas utama seperti bekerja sudah selesai dikerjakan. Seks menjadi obat stres sebagaimana sebuah hobi. Orang yang doyan seks cenderung mudah selingkuh dan melakukan seks hanya untuk bersenang-senang. Dia sering menipu pasangan agar bisa leluasa bercinta dengan orang lain lantaran pasangan dianggap sudah tidak bisa memuaskan secara seksual.